Ben Johnson Situmorang tega membakar temannya sendiri yang bernama Sudisman Jumat malam. Peristiwa ini terjadi di Jalan Besar Tembung, Desa Bandar Khalifah, Deli Serdang. Warga yang melihat peristiwa ini berusaha menolong korban dan melarikannya ke Rumah Sakit Umum Pirngadi Medan. Sempat dirawat intensif, namun korban akhirnya meninggal dunia. Peristiwa ini sempat viral di media sosial. Polisi langsung bergerak menangkap pelaku. Saat diamankan, pelaku mencoba melawan, petugas pun menembak kaki tersangka. Untuk pelaku penganiayaan dengan cara membakar yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Kemudian untuk motif sendiri, secara umumnya motifnya motif sakit hati. Nanti akan kita dalami lagi. Tersangka dijerat dengan pasal berlapis tentang pembunuhan berencana. Ancaman maksimalnya penjara seumur hidup. Diduga pembunuhan dilakukan karena pelaku sakit hati terhadap korban. Yonasya Putra melaporkan untuk NET.